Pemirsa, bus jurusan Semarang Surabaya terperosok ke dalam sawah di jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah. Lalu lintas di kawasan Pantura Kudus sempat mengalami kemacetan. Bis jurusan Semarang Surabaya terperosok ke sawah diduga karena kelalaian sang kernet yang tengah mengganti ban yang pecah. Kernet bus menghidupkan mesin dalam posisi perseneling bus mundur. Saat mesin dinyalakan, bus mundur dan tercebur ke sawah sedalam 1 meter. Sebelum masuk ke sawah, bus sempat menabrak satu truk tronton sehingga kernet terluka. Akibat insiden, bis masuk sawah arus lalu lintas di jalur Pantura Kabupaten Kudus menuju Kabupaten Pati macet. Badan bus Jaya Utama menutupi sisi kiri jalur Pantura. Tidak ada korban jiwa karena penumpang sudah dialihkan ke bis lain saat ban pecah